Seorang pasien dibawa ke UGD karena stroke. Serangan terjadi 2 jam sebelumnya. Dokter ingin memberikan obat untuk menghancurkan plak. Apa saran Anda? A. Aspirin CPG itu clopidogrel ya guys. B. Alteplase. C. Streptokinase. Yuk, bisa jawab A, B, atau C. Nah ini mantep nih. Oke. Jadi ini terapi untuk stroke ya, stroke iskemik berarti. Serangannya 2 jam sebelumnya, ingin memberikan obat untuk menghancurkan plak, apa saran Anda? Oke, udah banyak yang jawab. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi, menunggu teman-teman. Yuk, berpartisipasi, bisa langsung ketik aja jawabannya. Bisa sambil mention temennya juga yang belum join, diajak. Yuk guys. Oke, kita bahas ya. Ya, banyak yang jawab B dan itu udah benar, guys. Jadi alteplase. Nah, di sini kuncinya itu yang pertama kan dia stroke. Berarti kan stroke iskemik ya dia. Nah, stroke ada dua, ada stroke iskemik sama ada stroke hemorrhaging. Nah, kalian nanti jangan lupa pelajarin apa bedanya, terus terapinya apa. Nah, di sini keyword lainnya selain stroke iskemik ada tadi 2 jam sebelumnya. Benar, tadi ada yang nulis tuh golden period, betul. Nah, jadi di sini kan udah ada clue tuh, dokter ingin memberikan obat untuk menghancurkan plak, berarti kan fibrinolitik. Nah, kita pilih aja option A itu kan bukan, aspirin sama CPG itu kan antiplatelet ya, dia bukan fibrinolitik, berarti pasti bukan. Tinggal B sama C. Nah, ini sama-sama bisanya nih. Tapi kenapa kita lebih pilih alteplase? Karena efek samping bleedingnya dia itu lebih rendah daripada streptokinase. Kalau streptokinase itu bleedingnya lebih parah, jadi dihindari gitu. Nah, sebenarnya kalau stroke iskemik itu first line pertamanya biasanya itu CABG yang bypass itu. Jadi dibikin jalur baru, bypass pembuluh darah koroner yang buntu. Nah, nanti kalau biasanya kalau pasiennya kontraindikasi sama CABG, baru yang second line-nya itu diberikan yang fibrinolitik ini. Nah, ini Kak Ananta ini salah satu mentor Mas Rukai, guys. Nah, dia ngasih tambahan tuh, itu lebih benar tuh. Alteplase lebih selektif dalam memecah fibrin daripada streptokinase. Nah, itu tadi makanya kenapa bleeding-nya alteplase itu lebih rendah daripada streptokinase. Nah, itu. Terus ini biasanya itu sering banget ditanyain sama anak-anak. Biasanya ada yang nanya di question story lah atau di bimbel, berapa sih sebenarnya golden period-nya untuk pakai alteplase? Nah, ini. Itu semoga kelihatan ya. Kalian bisa screenshot nanti mungkin di zoom di rumah. Nah, ini didapat dari Medscape. Di sana itu bilang, sebentar saya mendekat dulu ya, saya nggak kelihatan juga soalnya. Itu intinya 3-4,5 jam golden periodnya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal terus bilang pasiennya dibawanya udah 6 jam, berarti kan udah lewat dari golden period tuh, udah nggak bisa dipakai si fibrinolitik tadi itu. Jadi di situ kuncinya, keywordnya ketika kalian baca soal tuh kalian harus tahu, oh keywordnya ini, berarti nanti pilih yang ini, pilih yang itu. Gitu ya, itu untuk soal nomor 1. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh ditulis juga, terus live-nya nanti disimpan jadi teman-teman bisa lihat lagi nanti sebelum UKAI buat recall materi gitu. Oke, next kita lanjut ke nomor 2 ya. Tapi tadi nomor 1 udah banyak yang benar kok. Jadi sepertinya teman-teman udah paham materinya. Nah, ini nomor 2. Seorang wanita mengeluh nyeri pasca operasi patah tulang. Dokter memberikan ketorolak IV. Maksimum penggunaannya adalah A 3 hari, B 5 hari, C 7 hari. Nah, kalian bisa jawab A, B, atau C. Yuk, partisipasi aja. Salah enggak apa-apa, kan kita belajar ya. Jadi kalau salah di sini tuh lebih aman daripada nanti salah di UKAI-nya. Jadi nggak apa-apa. Yuk berpartisipasi. Tulis jawabannya. Mention temennya. Yuk guys join. Minggu-minggu pusing UKAI. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi ya. Udah ada berapa yang jawab. Tapi ditunggu lagi biar lebih banyak yang ikutan jawab. Ini jawabannya bervariasi nih. Ada yang jawab A, ada yang B, ada yang C. Nah, ini seru nih. Karena banyak jawaban gitu. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Kalau mau tulis alasannya boleh ditulis, kalau mau tulis sumbernya boleh ditulis juga. Oke, 10 detik lagi ya, kita tunggu.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah kita bahas aja. Kalau ketorolak, dia kan NSAID. Nah, potensi dia menghambat nyerinya itu sangat poten ketorolak. Jadi dia dipakai untuk nyeri pasca operasi biasanya. Bukan nyeri yang mild atau moderate, tapi ketorolak ini yang agak atas-atas gitu. Nah, karena dia potensi anti nyerinya itu tinggi, maka efek samping NSAID-nya juga pasti meningkat karena potensinya dia makin besar. Nah, di sini itu biasanya anak-anak tuh bingung di 3 hari, 5 hari, atau 7 hari. Nah, daripada kita bingung, sebentar saya share ini ada sumbernya. Ini saya ambil dari Medscape. Ini di Medscape sama Micromedex sama. Jadi, penggunaannya adalah maksimal 5 hari. Ya, jangan salah ya. 5 hari, jadi kalau ketorolak 5 hari, bukan 3 hari, kalau 7 hari terlalu lama, tapi bukan 3 hari, tapi 5 hari. Maksimal 5 hari, tapi biasanya kalau di lapangan itu emang diresepinnya cuma 3 hari aja. Jadi untuk apa ya, menghindari resiko NSAID-nya. Tapi kalau di guideline, ini saya dari Medscape, Micromedex juga sama, itu 5 hari. Nah, teman-teman nanti bisa coba, misalnya yang 3 hari tadi dapat guideline dari mana. Nah, kita bandingin nih sama Medscape, dia lebih bagus mana nih, guideline-nya lebih terpercaya yang mana gitu. Nah, bisa kalian cari, kalau biasanya kayak obat-obatan kayak gini tuh paling gampang kalian cari di Medscape. Di Medscape atau drugs.com itu ada. Kalau di Medscape itu nanti kalian ketik nama obatnya apa, terus nanti kalian tinggal cari aja. Misalnya di sana itu udah ada dikelompokkan kayak dosisnya gimana, farmakologinya gimana, terus administrasinya kayak gimana, sama kayak ini nih kontraindikasi itu udah lengkap banget di Medscape dan dia terpercaya. Jadi kalian bisa pakai itu sebagai apa namanya sumber kalian. Kalau ada yang punya akses ke Micromedex lebih bagus. Micromedex tapi harus masukin keyword kalau nggak salah password gitu. Tapi kalau yang Medscape ini free, kalian bisa install di handphone, bisa pakai PC juga, bisa kalian gunain sebagai sumber kalian belajar UKAI. Oke, next ya, soal nomor 3. Jadi jangan lupa ketorolak itu 5 hari. Oke, nomor berikutnya ya. Nah, ini ditemukan hasil BTA positif pada pasien TBC yang sudah mengkonsumsi OAT kategori 1. Nah, apa yang dilakukan? Jadi hasil pasiennya TBC kategori 1 udah minum OAT, tapi di akhir pengobatan berarti di bulan ke-6 itu BTA-nya positif. Apa yang dilakukan? A. Masuk sisipan. B. Tes resistensi. C. Dihentikan pengobatannya. Yuk, bisa ikutan jawab. Pilih A, B, atau C. Pasien TBC kategori 1 pakai OAT, terus habis itu di akhir ditemukan BTA-nya masih positif. Oke, yuk, udah ada berapa yang jawab? Masih ditunggu buat teman-teman yang lain. Ikut jawab aja nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, mumpung salah di sini daripada salah di UKAI. Nanti kalau salah di sini kalian nanti ingat waktu di UKAI, oh iya dulu di live jawab ini salah gitu. Oke, ini dari apa namanya? Iya, soalnya ketutupan dikit ya. Makanya tadi saya bacain, sorry agak ketutupan. Nah, jawabannya ini variasi. Ada yang A sama B, tapi variasinya di A sama B aja, C nggak ada. Ya, buat yang ketutupan, saya bacain lagi. Ditemukan hasil BTA positif pada pasien yang sudah mengkonsumsi OAT kategori 1. Apa yang dilakukan? A. Masuk sisipan. B. Tes resistensi. C. Dihentikan. Oke, jawabannya bervariasi dari A sama B. Kita langsung bahas ya. Jadi, kalau misalnya pasien TBC kategori 1, BTA positif, nah, jawabannya adalah B, tes resistensi. Sumbernya dari mana? Nah, ini sebentar, sabar. Nah, ini nih. Ini diambil dari bukunya itu yang bawah, yang gambar biru itu. Sebentar, saya mendekat juga, saya nggak kelihatan juga. Itu pedoman penanggulangan TB dari Kemenkes yang tahun 2020. Jadi, kalian nanti bisa cari aja di Google pedoman penanggulangan TB Kemenkes 2020 gitu. Nanti pasti ada dan itu free kok, bisa di-download. Nah, yang sebelum buku ini itu ada yang tahun 2017 apa berapa gitu. Jadi kalian download yang terbaru aja 2020. Ya, tulisannya ketutupan. Betul.
Sorry ya, tapi tadi udah dibacain soalnya. Nah, di sini yang perlu kalian lihat adalah kotak yang tengah itu. Berdasarkan hasil penelitian meta, oh sorry, yang bawah guys, yang kotak bawah. Pada akhir fase intensif, bila hasil apusan dahak tetap positif, maka fase sisipan tidak lagi direkomendasikan. Jadi kalau dulu, yang pedoman yang lama tahun 2017 tadi itu memang masuk ke sisipan. Tapi kalau sekarang udah pakai pedoman yang baru, itu sisipan udah nggak ada. Jadi udah nggak ada namanya fase sisipan. Tapi apa yang dilakukan, yaitu dilakukan tes TBRO. Jadi udah curiganya itu masuk yang resistensi. Makanya perlu dilakukan tes resistensi tadi itu. Di sini juga bilang kayak gitu. Sementara pengobatan diteruskan sebagai fase lanjutan. Jadi sementara nunggu hasil tes TBRO-nya tadi itu, si pasien tetap minum obat yang fase lanjutan. Berarti tetap yang 4H itu, yang 4 bulan terakhir yang belakang itu. Itu rekomendasi A. Nah, kalian bisa download tadi bukunya dari Kemenkes. Di sana udah lengkap banget dijelasin, mulai dari patofisiologinya, terus habis itu pengobatannya, mulai dari fase 1, terus nanti kalau gagal gimana, terus nanti kalau resisten kayak gimana. Nah, di buku itu udah lengkap semua. Lumayan tebel bukunya, jadi kalian baca aja, dicicil dikit-dikit. Oke, itu ya tentang TBC. Ingat, kalau misalnya BTA positif di akhir pengobatan, itu di tes dulu, nggak ada fase sisipan, udah hilang fase sisipannya. Oke, kita next. Sebelum next, seperti biasa mau jualan dulu, jangan lupa join bimbel online Master UKA ya. Masih ada kelas buat batch November sama Desember. Ini buat UKA yang Februari ya guys, belum yang Juni-Juni. Yang Juni itu masih nanti bakal buka lagi. Nah, di sini spesial buat kalian yang retaker. Retaker itu maksudnya berarti kalian udah pernah UKA tapi belum lulus. Kalian bisa join, cuman bayar separuh harga aja. Jadi cuman bayar 450 dapat fasilitas yang sama nih, sama kayak yang bayar 900. Terus buat kalian yang new taker, bayarnya 900. Jadi kalian bayar full. Kalau tadi retaker itu karena ya dia harus ngulang, udah keluar biaya bayar kuliah lagi, bayar UKAI lagi. Jadi kita bimbelnya kasih diskon. Tapi kalau kalian yang new taker pertama kali ikut, bayar full ya. Tapi jangan khawatir, kalian bisa dapat diskon dengan cara kalian ajak temen. Jadi kalian bakal dapat diskon 50.000 tiap ajak satu temen. Maksimal ajak 3. Lumayan kan? Bisa dapat 50, 50, 50, 150. Cuman bayar 750 aja. Fasilitasnya lengkap, kalian bisa cek aja itu. Nanti kalau ketinggalan bisa cek di Instagramnya Master UKAI, udah dipin di post paling atas. Kalian bisa lihat fasilitasnya apa aja, worth banget. Terus bareng sama mentor-mentor bakal dikasih grup sendiri, bisa diskusi. Habis itu kalian bisa free join program SKS. Program SKS itu program terkenalnya Master UKAI, yaitu sistem intensif 1 bulan sebelum UKAI. Oke, next. Itu tadi jualan pertama guys. Jualan kedua, nah ini ada paket bundling buku Master UKAI. Jadi ada 4 buku, buku klinis, buku industri, buku komunitas, sama itu kepotong yang kanan tuh buku Master UKAI Lite. Itu isinya soal aja, soal sama pembahasan. Kalau yang buku klinis, buku industri, buku komunitas itu ada soal sama ada materinya lengkap. Jadi ini paket bundling 4 buku, udah lengkap, ada materi, ada soal. Kalian bisa dapat cuman 380.000 aja, dapat 4 buku, tebel-tebel bukunya. Bukunya tidak berwarna ya, covernya doang yang berwarna. Nah, kalian kalau mau beli langsung klik link di bio Master UKAI, terus nanti pilih terserah mau Shopee atau Tokped, dua-duanya ada. Nah, kalian bisa dapetin diskon kalau beli buku ini dengan cara beli banyakan. Minimal 10, nanti kalian dapat harga grosir. Jadi kalian bisa ajak teman kalian tuh joinan, yuk mau nggak beli, teman sekelas atau teman angkatan bisa. Gitu. Yang terakhir, mungkin kalau yang nonton udah pada apoteker, belum mau UKAI, nah ini ada buku buat kalian mungkin yang kalian lagi butuh, mau ikut CPNS atau PPPK, ASN, ya kalian bisa. Ini ada buku khusus untuk SKB. SKB ya, bukan SKD, tapi SKB. Jadi yang udah bidang khusus apoteker. Ini khusus apoteker, bukan buat TTK. Jadi kalian bisa beli ini. Kalau TTK mau pakai ini juga gak apa-apa. Kalian sama klik link di bio Master UKAI, terus nanti pilih Shopee atau Tokped. Oke, next kita masuk ke soal berikutnya. Jualannya udah kelar guys, tenang. Jadi kalian gak bosen. Nah, ini soal berikutnya. Soalnya ketutupan lagi, saya bacain ya.
ditemukan hasil BTA positif pada pasien TBC yang mengkonsumsi OAT kategori 1. Pengujian BTA-nya tadi dilakukan di bulan kelima. Disebut apa kondisi pasien? A. Gagal terapi, B. Pasien ulangan, C. Pasien sembuh. Jadi ada pasien TBC kategori 1, dicek BTA bulan kelima, ketemu hasilnya positif. Disebut apa orang ini? A. Gagal terapi, B. Pasien ulangan, C. Pasien sembuh. Kalian bisa tulis di kolom komentar, kalian pilih A, pilih B, atau pilih C. Ini katanya sih keluar di UKAI kemarin soal TBC ini katanya. Jadi kalian kalau mau screenshot juga boleh. Tapi nggak tahu apakah keluar lagi di kedepannya. Kita tidak tahu. Oke, banyak yang udah berpartisipasi. Nah ini itu jawabannya nggak variasi. Jadi kayaknya udah pada oke ini teman-teman. Nah jawabannya A. Oke, ya benar ya jawabannya A. Jadi gagal terapi. Nah ini kalian kalau bingung kalian bisa cari di buku yang tadi itu, buku Kemenkes tadi, di sana udah lengkap banget nih. Di sana disebutkan apa sih gagal terapi itu, apa sih pasien ulangan itu. Nah gagal terapi itu tadi kasusnya, jadi di bulan kelima udah pakai OAT dites tapi BTA positif. Nah kalau itu aku screenshot di bagian yang pengobatan gagal, di bawahnya ada pasien meninggal, kalau meninggal ya pasiennya meninggal ya. Nah di bawahnya lagi ada tulisannya putus obat. Nah, putus obat itu adalah ketika pasien TBC kategori 1 terus dia udah pakai obat bulan kedua itu dia stop. Jadi obatnya enggak diterusin. Itu namanya dia putus obat. Jadi nanti jangan sampai keliru. Ini masih banyak lagi kategorinya, nanti kalian bisa cek lebih lengkapnya di buku yang tadi ya. Kalian bisa download gratis. Oke, soal berikutnya next. Yang ini tadi udah aman kayaknya, udah pada bisa semua. Ini saya bacain karena soalnya sedikit kepotong lagi. Manakah antihipertensi yang kontraindikasi untuk ibu hamil? A. Metildopa, B. MGS4, C. Ramipril. Manakah antihipertensi yang kontraindikasi untuk ibu hamil? A. Metildopa, B. MGS4, C. Ramipril. Yuk, teman-teman boleh ikut partisipasi. A, B, atau C. Nah, udah banyak nih. Kita tunggu beberapa detik lagi ya. Sambil nungguin yang mau menjawab mungkin masih berpikir. Apa ya yang kontraindikasi ya. Hati-hati. Jadi kalian kalau baca soal UKAI jangan buru-buru. Tapi di baca teliti gitu. Nanti takutnya pleset. Oke, kita bahas ya. Udah banyak yang jawab soalnya. C, dan udah pada bener semua. Ramipril. Nah, kalian coba tulis deh, kenapa Ramipril tidak boleh? Alasannya kenapa? Yuk, kalian bisa tulis. Kalau yang metildopa itu malah first line ya. First line antihipertensi yang aman untuk ibu hamil itu adalah metildopa. Nah, MGS4 itu digunakan untuk ibu hamil yang eklamsi, pre-eklamsi. Nah, kalau Ramipril ini kontraindikasi. Nah, sekarang coba kalian tulis alasannya kenapa dia kontraindikasi. Dia menyebabkan apa kepada ibu hamil si Ramipril ini? Ayo, siapa yang tahu Ramipril menyebabkan apa pada ibu hamil? Ramipril golongan ACEI, betul. Kenapa kalau ACEI? ACEI ibu hamil menyebabkan apa? Tapi udah benar ACEI. Jadi semua ACEI ya, nggak hanya Ramipril, tapi Captopril dan pril-pril yang lain itu kontraindikasi untuk ibu hamil. Tinggal alasannya aja nih, apa nih? Yuk ditunggu beberapa detik lagi nih. Kenapa golongan ACEI gak boleh dipakai untuk ibu hamil? Menyebabkan apa dia? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah baca? Kenapa? Karena ACEI kak. Iya, ACEI kenapa? Menyebabkan apa dia? Tapi udah benar, maksudnya kalian udah ngeh gitu. ACEI nggak boleh. Efek samping ke bayi. Iya, bayinya kenapa? Ayo. Ada yang teratogen tanda tanya? Ya, jadi oke okay, langsung ya. Ya, dia teratogen buat bayinya. Jadi nanti perkembangan organ dari bayinya nggak sempurna. Makanya nggak boleh. Bukan kontraksi ya, tapi teratogen.
Oke, okay, bukan kontraksi ya. Yang kontraksi itu misoprostol itu. Nah, kalau ACEI, ACEI dan ARB ya guys, jadi diingat-ingat apa namanya, dia menyebabkan teratogen. Ada suaranya nggak? Harusnya sih ada suaranya harusnya. Bibir sumbing teratogen, ya teratogen ya. Jadi ingat ACEI sama ARB teratogen. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 6. By the way, ini soal terakhir. Oke, aku bacain dulu. Ibu hamil 6 bulan diduga mengalami preeklamsia. Data lab apa yang bisa digunakan untuk memastikan kondisi tersebut? A. Kadar leukosit. B. Serum kreatinin. C. GFR. Delta. Jumlah protein di urin. Yuk, bisa ikut jawab. Aku bacain lagi karena kepotong. Ibu hamil 6 bulan diduga mengalami preeklamsia. Data lab apa yang bisa digunakan untuk memastikan kondisi tersebut? A. Kadar leukosit. B. Serum kreatinin. C. GFR. Delta. Jumlah protein di urin. Oke, yuk bisa partisipasi teman-teman. Ini beberapa udah ada yang jawab. Variasi nih jawabannya, seru nih. Nah, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, yuk. Mungkin ada yang jawab A atau B, biar semakin seru ini. Oke, kita tunggu berapa detik lagi ya, sambil nunggu teman-teman yang mau jawab. Ada yang C, ada yang D. Preeklamsi, jadi keywordnya preeklamsi. Data lab apa nih yang paling menggambarkan orang preeklamsi? Kalau tadi obatnya udah ya, hipertensi, kalian pilih metildopa atau MGS4 kalau untuk preeklamsi. Oke, data labnya kita bahas aja ya. Oke, jadi udah pada benar yang jawab D, selamat. Betul, jumlah protein di urin. Jadi kalau ciri khasnya preeklamsi itu adalah di urinnya ditemukan protein, protein urea. Jadi sebenarnya serum kreatinin sama GFR itu jebakan. Jadi kalian jangan pilih dua itu, tapi kalian pilih yang jumlah protein di urin. Nah, karena mungkin kalian mikirnya kalau ada protein di urin berarti kan ginjalnya rusak ya, jadi serum kreatinin naik, GFR naik. Tapi yang menyebabkan khasnya, pembedanya antara preeklamsi sama diagnosa yang lain ibu hamil itu adanya protein urea pada data labnya. Jadi itu 6 soal materi klinis kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah join, udah partisipasi ikutan jawab. Terima kasih banyak. Nah, jangan khawatir, live-nya disimpan, jadi nanti kalian bisa tonton lagi. Nah, kalau kalian mau tanya, kalian juga bisa nanti komen aja di post live-nya ini. Jadi kan bisa kalian komen tuh. Nah, kalian ketik aja soal kalian di sana. Jangan lupa beli buku Master UKAI, join Bimbel Master UKAI. Oh ya, yang tadi Bimbel bisa dicicil ya bayarnya. Jadi kalian jangan khawatir. Ya, live-nya di save. Mungkin itu aja kan, lagi dong soalnya yang disiapin udah habis. Mungkin ada yang nanya mungkin. 10 detik ditunggu. Kalau nggak ada, dimatikan. Ya, nanti di-save live-nya. Jangan khawatir, ya. Nanti bisa tanya di live-nya juga. Oke, nggak ada yang tanya. Saya matiin ya. Thank you buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya hari Minggu. See you guys, sukses UKAI-nya ya. Bye-bye.